Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Bapak ibu-ibu, mari sama-sama kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarqahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadratul muhtaramin al-mukarram Ustaz Abdul Khaliq yang dibacakan ayat Al-Qur'an, Pak Dokter yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, tamu-tamu Allah yang semoga mendapatkan kucuran ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama rasa syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah yang dengan ridho-Nya memperkenankan kita semuanya untuk berkumpul di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat-Nya dan berikan keselamatan pada kita untuk bisa melaksanakan umrah. Bapak ibu-ibu, berangkat ke Mekah Madinah itu ternyata beda dengan berangkat kemanapun juga di muka bumi. Saya yakin bapak ibu-ibu sering keluar kota. Silahkan rasakan suasana hati akan ke Mekah beda dengan akan kemanapun juga. Besok mau ke Singapura, sekarang biasa-biasa aja kita rasakan. Apalagi kalau besok mau ke Singapura. Mohon maaf bapak ibu-ibu, tapi mau berangkat umrah, hati deg-degan. Bahkan yang namanya umroh paling sekitar semingguan, tapi yang beresin koper gak beres-beres. Jadi koper dibuka, dimasukin baju, dikeluarin lagi, dimasukin lagi. Bahkan jemaah rahimakumullah, kadang-kadang tetangga suka nakut-nakuti. Kata tetangga, "Dan murid pergi umroh ya?" "Iya, awas lo. Kalau di sini tukang mukul di sana, kalau di sini tukang ngibit di sana, dicuri." Makanya banyak jamaah Indonesia yang mau berangkat umroh ataupun haji pada stres. Setelah stres, takut dibalas. Mohon maaf bapak ibu-ibu, Allah gak baperan model kayak saya. Andaikan Allah baperan model kayak saya, satu dosa langsung dibayar kontan di muka bumi ini. Gak usah gede-gede, satu dosa dibayar satu bisul. Saya kira kita bisulan semuanya di muka bumi. Mohon maaf, tapi dengan doktrin ini ternyata jamaah Indonesia itu jamaah yang paling gampang diatur. Bapak ibu lihat orang Mesir susah diatur, orang India ngeyel kalau diatur. Tapi orang Indonesia walaupun di Jakarta yang gak rapi, susah untuk diatur, tapi di Mekah Madinah paling gampang diatur. Bahkan yang namanya pengemis di Mekah Madinah itu seneng banget kalau lihat orang Indonesia. Datang orang Malaysia kata mereka bahin, datang orang Singapura pelit, datang orang Jakarta bagus. Kenapa bagus? Karena orang Indonesia kalau ada pengemis pasti dikasih. Kenapa kalau demikian? Padahal bisa jadi di Jakartanya pelit. Kenapa begitu pulang ke tanah, begitu berangkat ke Mekah jadi baik? Karena ternyata dulu orang tua kita suka ngasih doktrin. Kalau satu ketika nanti punya rezeki udah tua datang ke Mekah Madinah, ada yang minta-minta jangan ditolak. Kenapa? Takutnya yang minta-minta itu malaikat.
sampai bagus sampai saking baiknya jamaah Indonesia, ada jamaah yang ketika ngantri keluar dari masjid, desok-desokan dia ngantri, dompet yang dia simpen di kantong belakang hilang. Pas hilang dia pulang ke hotel, ngadu ke ustaz. Pak ustaz, ada apa pak? Kata dia, alhamdulillah pak ustaz, dompet saya diambil malaikat. Masya Allah. Ustaznya bingung sambil nanya, bapak, yang namanya malaikat diajarin dari dulu ada 10, ada Jibril, Mikail, Israfil, terus sampai Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Saya pak pengen tahu di antara 10 malaikat ini mana malaikat yang tugasnya nyopet. Tapi yang pasti balik Allah, kenapa sih orang mau berangkat Mekah hati dan tegak? Rasa takut muncul karena ternyata bapak ibu-ibu, begitu orang datang ke tanah suci Mekah disunnahkan mengucap salam tanah haram. Salam tanah haram, salam tanah suci bukan assalamualaikum. Salam tanah suci tidak lain dan tidak bukan labbaik Allahumma labbaik, sama-sama. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Salam ini saudaraku dijawab oleh para malaikat. Dan jawaban malaikat ternyata ada dua. Jawaban yang pertama, ketika orang masuk tanah haram, ganti bajunya dengan baju ihram, mulutnya bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, malaikat jawab labbaik wa sa'daika. Silakan tuh Allah masuk, kebahagiaan buat diri. Tapi tidak sedikit ternyata orang yang datang ke Mekah, mulutnya bertalbiyah, badannya sampai ke Mekah, kakinya nginjak tanah haram, malaikat jawab la labbaika wa la sa'daika. Siapa ente ini? Siapa yang manggil ente? Jasadnya sampai ke Mekah, rohnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa ditolak? Kata malaikat, zaduka haram. Uang yang bekal yang kau bawa uang. Rohiratuka haram, ongkos yang kau bayarkan uang haram. Datangnya muhrim atau sekedar kamu berhasil untuk menutupin dosa-dosanya. Tidak ada niatan untuk taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang begini malaikat katakan dalam baika wala sa'daika. Karena itu Bapak Ibu-ibu, karena besok akan berangkat ke Mekah, ke Madinah, malam nanti sempatkan untuk sholat sunnah taubat terlebih dahulu. Dua rakaat kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, minta ya Allah, saya penuh dosa. Tak ada satupun yang bisa saya tutupi di hadapan Engkau. Tak ada satu kemaksiatan yang bisa lepas dari catatan Engkau. Hari ini hamba minta ampunan kepada Engkau. Mohon terima saya sebagai tamu-Mu. Saya ini penuh dosa dan menerima kemaksiatan. Tapi saya yakin ya Allah, Rabbana rahmat Engkau lebih besar dibandingkan segalanya. Besok sebelum berangkat ke bandara, Bapak Ibu sempatkan sholat sunnah safar 2 rakaat di rumah masing-masing. Gimana caranya sholat sunnah safar? Usolli sunnatan li safari rakaataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat sunnah safar karena Allah Subhanahu wa taala. Pada jamaah rahimakumullah, rakaat pertama Bapak Ibu bisa baca surat Al-Kahfi. Rakaat kedua, setelah baca surat Al-Fatihah, Bapak Ibu silakan baca surat Al-Ikhlas. Kalau Bapak Ibu tidak hafal surat Al-Ikhlas, Bapak Ibu bisa menggantinya dengan membaca Qul Huwallahu. Ini juga. Saya ini pengajar di Madrasah Ta'lim Ciputat kemarin. Mohon maaf, nenek-nenek enggak hafal surat Al-Ikhlas. Kalau Qul Huwallahu? Apa? Nah, para jemaah rahimakumullah, insyaallah besok penerbangan bapak-bapak GA968 yang insyaallah akan take off pada jam 14.30 waktu Indonesia Barat. Karena itu 3 jam sebelum keberangkatan mohon sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Kalau jam 2 berangkat minimal paling tidak jam 11 sudah ada di bandara. Pusat di mana bandaranya? Di Terminal 3. Saat yang namanya Terminal 3 kan gede, di mana tempatnya? Bapak ibu-ibu begitu nanti ke Terminal 3 cari restoran namanya Sate Khas Senayan. Kalau sudah ketemu Sate Khas Senayan,
silahkan kumpul di depannya. Awas jangan di dalamnya ya, kalau maklum gitu. Di mana? Di depan. Ya. Para jamaah rahimakumullah, sholat zuhur bisa dijamak takdim nanti di bandara. Paspor jamaah rahimakumullah akan dibagikan. Pesawat 14.30 akan terbang. Bapak ibu-ibu di atas pesawat tidak usah sholat maghrib, tidak usah sholat isya. Sholat maghribnya nanti saja jamaah takhir begitu sampai di Madinah. Tapi untuk menjamaah takhir ini disyaratkan ayyan wiyak fil wakil awal, niatnya harus di waktu yang pertama. Jadi begitu nanti di pesawat ada adzan maghrib, bapak ibu-ibu niatkan di hati, saya akan sholat maghrib di jamaah takhir nanti di Madinah. 9 jam terbang di pesawat, insyaallah turun di Madinah langsung imigrasi. Selesai imigrasi, bapak ibu-ibu mohon maaf, sekarang di bandara Madinah beda dengan zaman kemarin-kemarin. Sekarang kalau tas sudah beres, koper-koper sudah kumpul semuanya, baru bis bisa dipanggil. Bapak ibu gak usah ngambil tas besar, gak usah. Tas besar insyaallah nanti akan diatur oleh porter. Tapi mohon maaf, nanti kumpul dulu di kursi-kursi. Kalau sudah beres tasnya semuanya, jamannya sudah datang semuanya, baru bis dipanggil, mendekat, naik. Kalau dulu kan enggak, kita nunggu di bis, kalau pada beresin, sekarang enggak boleh. Itu yang paling. Karena itu, mohon selalu bersama-sama, jamaah rahimakumullah, tunggu kopernya keluar, begitu kopernya keluar, nanti bis akan dipanggil, naik ke bus, insya Allah kita akan menuju ke hotel di Madinah. Bapak ibu-ibu, dari bandara menuju hotel Madinah, waktunya sekitar setengah jam. Selamat menuju ke hotel, silahkan berbanyak baca sholawat. Sholawatnya boleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh juga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau pakai Sayyidina boleh, enggak juga enggak apa-apa. Yang penting jangan ribut berebut Sayyidina. Karena kadang-kadang di Jabodetabek ini Pak, ternyata di masjid-masjid banyak yang berantem cuma gara-gara Sayyidina. Sampai-sampai Bu, saya mau masuk ke masjid, mau sholat, tiba-tiba masjidnya ditutup, dijagain, kita enggak bisa sholat. Saya tanya ke tukang ojek, Bang, ini tumben-tumbenan, masjid kok ditutup, enggak bisa sholat, kita di dalam. Ada apa sih, Bang? Dijawab oleh tukang ojek, Raji, tadi di masjid ada yang berantem. Lah siapa yang berantem? Itu Pak Haji, kelompok yang salawatnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ribut berantem sama kelompok yang salawatnya Allahumma salli ala Muhammad. Pak Haji, tadi pagi pada berantem serem banget mereka berebut Sayyidina. Insya Allah, untung Pak Haji, saya mah gak pernah sholat. Begitu masuk perbatasan tanah haram kota Madinah, para jamaah rahimakumullah, saat itu sama-sama kita munajat bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadza haramu nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal ziyaratana. Setelah kita ucapkan doa itu, Bapak Ibu-ibu, silahkan Bapak Ibu bicara. Ya Allah, dalam hati kita masing-masing, terima kasih ya Allah, saya Helmi, umat Rasulullah SAW yang belum pernah melihat wajah Nabi saya, yang mata saya belum pernah melihat wajah Nabi, tangan saya belum pernah berjabatan tangan dengan tangan Rasulullah. Tapi saya ya Allah, umat Rasulmu yang datang jauh dari Jakarta, yang datang jauh dari India, yang datang dengan kemaksiatan dan kesombongan dan kemaksiatan, dengan dosa-dosa, tolong ya Allah, saya datang kembali demi cinta saya kepada Rasulullah. Tolong sampaikan cinta hamba kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah mau menerima saya sebagai tamunya walaupun saya penuh dengan dosa, ya Allah Rabbana. Lalu kita baca salawat bersama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya yeah.
pesawat sampai kita di hotel kita di Madinah. Hotel kita di Madinah ada dua, satu ada yang di Mohri, satu juga ada yang di Saja. Makan pagi, makan siang, makan malam, semua jadi hotel. Sampai di hotel, Bapak Ibu-Ibu tidak usah ngambil kopernya. Koper besar insya Allah akan diambil oleh kita semuanya, kemudian oleh para panitia diambil, diantarkan ke depan kamar masing-masing. Kecuali kalau koper kecil, koper kecil, tolong bawa masing-masing. Para jemaah rahimakumullah, Bapak Ibu-Ibu insya Allah akan tiga malam di kota Madinah. Malam Minggu, malam Senin, malam Selasa. Yang terpenting di Madinah tidak lain dan tidak bukan adalah ziarah ke makam Nabi kita Muhammad SAW. Dan untuk ziarah ini bapak-bapak, ibu-ibu kapanpun juga bisa. Bahkan ibu-ibu sekarang punya kesempatan banyak ziarah ke makam Nabi. Karena pintu utama Masjid Nabawi sekarang, ba'da subuh laki-laki diusir yang boleh masuk perempuan. Malam-malam habis isya laki-laki diusir semuanya. Pintu utama Masjid Nabawi untuk perempuan. Tapi kalau untuk masuk raudhah itu ada surat izinnya. Lalu Ustaz, apakah kita harus pakai aplikasi? Gak usah. NRA insya Allah akan mengatur, doakan mudah-mudahan diberikan kemudahan. Tapi kalau seandainya sudah dapat waktunya, mohon maaf harus tepat waktu. Tidak hadir di tempat yang ditentukan, di waktu yang ditentukan, mohon maaf tidak bisa lagi masuk ke raudhah. Jadi sekarang yang datang ke Madinah hanya diberikan kesempatan sekali masuk ke raudhah. Tolong bapak-bapak nanti kalau mau sholat ke raudhah, mau ziarah ke makam Nabi, mau sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, tolong bapak-bapak pakai baju yang terbagus. Masa dipanggil bupati pakai dasi, kondangan pakai batik keren, giliran sholat pakai kaos oblong, ada tulisannya lagi di belakang kopi kapal api. Astagfirullahaladzim. Siapkan diri kita semuanya, bapak ibu-ibu antri. Begitu antri, jemaah rahimakumullah, masuklah ke tempat yang dinamakan raudhah, yang kata Nabi, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku itu bagikan taman di antara taman surga. Dulu raudhah itu dibedakan dengan karpetnya. Sekarang mohon maaf, seluruh Masjid Nabawi karpetnya hijau. Lah raudhah yang mana? Raudhah disekat. Untuk masuknya harus antri, harus pakai surat izin. Kalau sudah antri masuk ke dalam raudhah, bapak ibu silahkan surat sunnah mutlak dua rakaat. Usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Masih punya kesempatan, tambah dua rakaat surat sunnah aja. Saya anjurkan tidak lebih 4 rakaat. Kenapa? Di belakang masih banyak yang antri. Lalu silahkan doa yang mau rahimakumullah di situ, itulah tempat yang mustajab. Beres doa, bapak-bapak, ibu-ibu silahkan ziarah ke makam Nabi, lewati kubur Nabi kita Muhammad SAW. Sambil jalan antri, silahkan ucapkan salam, salam yang Allah sampaikan pada Rasulullah SAW. Gimana salamnya Allah pada Rasulullah? Subuh-subuh, kadang-kadang di masjid ada tarhim. Tarhim ini menjelaskan bagaimana salamnya Rasulullah, salamnya Allah pada Rasulullah. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'ta nida' alaika salam. Sambil antri ucapkan salam. Salamnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Sahwatullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Ashhadu annaka ya Rasulullah jahadta billahi haqqa jihadihi wa nasahta al-ummah wa addayta al-amanah wa ballagta ar-risalah. Allahumma ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilata wa ba'athu
maqama mahmuda alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'an. Saya yakin kalian apa? Kau usah kecil hati Bapak Ibu Ibu. Sambil ziarah ke makam Nabi, lewatin kubur Nabi, jemaah yang mampu ucapkan salam. Kita bicara assalamualaikum ya Rasulullah. Salam ini jawab sama Nabi, sayang kuping kita enggak dengar. Karena Nabi sudah wafat, jasadnya, ruhnya tidak pernah mati. Makanya para jemaah yang mampu, karena saya yakin Nabi jawab, Nabi ada. Kalau saya bicara langsung sama Rasulullah. Para jemaah yang mampu, kalau Bapak Ibu mau tiru silahkan. Gimana? Ya Rasul, ini saya Helmi, umat Engkau. Umat Engkau yang belum pernah melihat wajah Engkau. Umat Engkau yang belum pernah bersalaman dengan tangan Engkau. Umat Engkau yang datang dengan kelimangan dosa, yang datang dengan kemaksiatan. Ya Rasul, izinkan saya datang dengan membawa cinta pada Engkau. Tolong terima cinta saya pada dirimu, ya Rasul. Lalu kita lanjutkan. Ya Allah, di depan kubur Nabi ini, izinkan saya banggakan ibu dan bapak saya. Adanya cinta dalam hati saya pada Rasulullah yang menanamkan pertama kali adalah ibu dan bapak saya, ya Allah. Terngiang dalam benak saya, bagaimana ibu saya dulu cerewet nyuruh saya sholat. Bahkan ketika tidak sholat, kuping saya pernah dijewer ibu saya sampai merah, ya Allah, pada kuping saya. Bapak galak kalau sudah nyuruh sholat. Bahkan ketika subuh susah bangun, tiba-tiba Bapak mencipratkan air ke muka saya, ya Allah, ya Allah. Sekarang saya rasakan, kalau bukan karena cipratan air mereka, jeweran mereka, cerewetnya mereka, mungkin hamba tidak akan pernah mengenal Engkau, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, andai orang tua saya telah tiada meninggalkan dunia ini dan belum sempat datang ke tanah ini, bukan mereka tidak cinta kepada Engkau, wahai Rasulullah, tapi mereka berkorban demi saya anak-anaknya. Tolong ya Allah, angkat derajat mereka, jumpakan mereka dengan kasihmu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, mohon maaf bicara begini depan kubur Nabi, air mata tidak akan pernah tertahankan. Jangan harap menyebut nama Allah hati akan bergetar, menyebut nama Rasulullah air mata akan menetes. Kalau mengingat orang tua saja tak pernah meneteskan air mata. Lalu silahkan bicara lagi, ya Allah, hidup saya ke depan belum tentu lebih lama dibandingkan hidup yang telah saya lalui. Kalau kau berikan umur pada saya 70 tahun dan umur saya sudah 55 tahun, berarti 15 tahun lagi saya hidup di muka bumi ini. Kalaupun 15 tahun ini saya pakai untuk sujud, ya Allah, tak akan bisa untuk dosa-dosa saya. Karena itu saya mohon bimbinganmu dan rahmatmu, ya Allah, agar sisa hidup saya bermanfaat untuk agamamu. Keberadaan saya mau ke masyarakat untuk umat Nabi-Mu, minimal untuk keluarga hamba, ya Allah. Bimbing saya, jumpakan saya dengan orang saleh. Langkah selangkah ada makam Abu Bakar, ucapkan salam, assalamualaikum ya Abu Bakar. Langkah selangkah ada makam Umar, ucapkan salam, assalamualaikum ya Umar. Lalu kalau saya bicara lagi, ya Allah, Abu Bakar, Umar mendapatkan kemuliaan meninggal dunia dikuburkan di samping makam Nabi. Saya kalau nanti mati tak mungkin dimakamkan di samping makam Nabi. Tapi tolong ya Rab, kau berikan kesabaran pada Umar, kau berikan ketakwaan pada Umar, kau berikan istiqomah pada Abu Bakar. Tolong berikan itu semuanya pada diri saya sehingga saya bisa digolongkan dalam barisan mereka, ya Allah. Itulah Bapak Ibu-Ibu hebatnya Rasulullah. Bapak Ibu cek di Indonesia, makam raja-raja kiri kanannya pasti makam anak istrinya, betul? Tapi makam Rasulullah sampingnya bukan makam anak istrinya. Walaupun Fatimah meninggal dunia hanya 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia, tapi Fatimah tidak dimakamkan di samping makam Nabi. Yang dikuburkan di samping makam Nabi dua orang sahabat, Abu Bakar dimakamkan di pundak Nabi, Umar bin Khattab dimakamkan di kaki Rasulullah dengan posisi makam seperti ini. Dari tengah makam Rasulullah SAW, dari manis makam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan dari cingir toh kelingking makam Umar bin Khattab dimakamkan di kaki Rasulullah SAW. Kenapa kok di samping makam Nabi bukan makam anak istrinya?
Dan kenapa sahabat itu banyak, ratusan ribu? Kok yang dimakamkan di samping makam Nabi hanya dua orang sahabat saja? Kemana yang lainnya kok juga dimakamkan di situ? Dua pertanyaan ini jawabannya panjang. Kalau saya jawab sekarang, waktu mana sih kita habis? Jadi kalau mau tahu jawabannya, undang saya ceramah. Nah, para jemaah rahimakumullah, setelah itu silahkan perbanyak ibadah di Masjid Nabawi, jemaah rahimakumullah. Nabi katakan, sholatun fi masjidi hadza, sholat di masjidku ini, kata Nabi, afdalu nabi afdal min alfi raka'atin fi masiwahu, 1000 rakaat dibandingkan sholat di mana pun juga. Kecuali Masjidil Haram. Fa innahu bi mi'ati alfi raka'atin, kalau Masjidil Haram 100.000 kali. Tapi tolong Bapak Ibu-ibu, kalau besok sholat di Masjid Nabawi dan Masjid Haram, jangan bawa-bawa kalkulator. Selesai sholat itu pahala. Akhirnya karena itu pahala, ada orang pulang umroh nggak mau sholat lagi. Begitu ditanya, kenapa nggak sholat lagi? Tenang Pak Ustaz, saya masih punya deposito. Urusan pahala. Insya Allah di Madinah nanti akan diatur untuk ziarah Masjid Quba, masjid yang dibangun pertama kali Nabi, yang istri Nabi datangi. Insya Allah kita akan ke Uhud, ziarah ke tempat yang diziarah Rasulullah SAW. Nanti diatur waktunya insya Allah. Yang pasti hari Selasa Bapak Ibu akan tinggalkan kota Madinah. Ustaz, berangkat dari Madinah ke Mekah jam berapa? Insya Allah ba'da zuhur. Lah kalau ba'da zuhur berangkat, jam 2 siang berangkat, pagi-pagi apa yang dilakukan? Pagi-pagi sempatkan pamitan sama Nabi. Jangan suruh adab Pak, jangan kurang adab. Saya ziarah ke Bapak Ibu, saya datang ke rumah Bapak atau ke rumah Ibu. Kira-kira kalau saya pulang pamit, enggak pamitan, sopan enggak ada? Gak sopan kan? Lah kita datang ke Madinah ziarah ke makam Nabi. Pulang pamitan. Gimana pamitannya? Insya Allah, ba'da subuh nanti akan bersama-sama untuk salam di belakang kubur Nabi. Dari itu, dari situ, masing-masing silakan masuk Masjid Nabawi. Sholat duha. Selesai sholat duha, tutup sholat duhanya dengan sholat sunnah dua rakaat, sholat sunnah mutlak. Selesai sholat sunnah mutlak, bapak-bapak gak usah bergerak kemana-mana, ibu-ibu gak usah bergerak di mana-mana, duduk di tempat sholat, ucapkan salam dari jauh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu pamitan, ya Rasul, saya datang lagi menghadap engkau. Saya mau pamit ya Rasul meninggalkan kota Madinah nanti habis zuhur. Ya Rasul, saya mohon ridho engkau agar saya engkau ridhoi, sehingga nanti pulang saya bertemu dengan orang-orang yang soleh yang menjadikan saya lebih cinta dengan engkau wahai Rasulullah. Ya Allah, saya mohon kepada engkau kunjungan ke Madinah ini bukan yang terakhir kan. Kalau bisa tahun-tahun yang akan datang saya bisa kemari. Kalau bisa tiap tahun saya bisa datang kemari ya Allah. Selesai begitu, silahkan pulang. Apa yang dilakukan? Sebelum zuhur silahkan mandi. Mandi apa? Mandi sunnah ihram. Jadi sebelum kita umrah itu disunahkan mandi dulu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki silahkan bersihkan. Tapi mandinya pakai niat. Niatnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Nawaitul ghusla sunnatan lil ihrami lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Niat saya mandi sunnah ihram karena Allah. Ujung rambut sampai ujung kaki silahkan bersihkan. Kuku yang panjang potong. Kumis, jenggot dan yang lainnya yang panjang rapihkan. Kalau bapak ibu punya minyak wangi, wangi-wangian pakaiin wangi-wanginya di badan sewangi-wanginya. Ganti bajunya pakai baju ihram. Berangkat ke Masjid Nabawi untuk apa? Salat zuhur berjamaah. Selesai salat sunnah salat zuhur berjamaah, langsung bangun salat asar 4 rakaat jamaah takbir. Beres sholat, kembali ke hotel. Makan siang di hotel. Jam 2 siang, Bapak Ibu akan tinggalkan kota Madinah. Semua jamaah sudah pakai baju ihram, walaupun belum berniat ihram. Dan saya tekankan ke Bapak-Bapak, tolong Pak, sejak dari hotel sudah tidak pakai daleman lagi. Kenapa saya katakan demikian? Karena sering terjadi. Di hotel Madinah ada yang ngomong, Ustaz, iya Pak, saya masih pakai daleman, Ustaz. Oh iya, kan nanti niatnya di Bir Ali kan, 6 kilo dari sini, iya Pak, betul Pak. Jadi nanti saya copotnya di Bir Ali aja. Ah enggak Pak, kata saya. Di Bir Ali enggak ketemu saya, dia lupa. Berangkatlah kita ke Mekah. Bis
Saya di bis belakangnya, dia bis depan. Ke Mekah bareng-bareng. Turun di Mekah dia, di hotel. Nengok ke belakang, di belakang saya baru turun. Begitu melihat muka saya, dia ingat celana dalam. Dia langsung datang, Ustaz, saya masih pakai celana dalam. Saya bilang, copot celananya, bayar dalam. Makanya hati-hati besok, nanti Ustaz-Ustaz, ketika Bapak naik bis jam 2 siang akan tinggalkan kota Mekah Madinah, Ustaz-Ustaz akan berdiri di pintu bis, ngerazia Bapak-Bapak. Nah, para jemaah rahimakumullah, insyaallah jam 2 siang akan berangkat dari hotel. Kemana? Ke Mekah. 6 km dari hotel kita akan berhenti di sebuah masjid, Bu. Nama masjidnya Bir Ali. Wilayahnya namanya Dzulhulaifah. Inilah tempat yang ditunjuk oleh Nabi sebagai tempat miqat. Tempat miqat itu apa? Tempat starting point umroh. Jadi kalau kita mau umroh di tempat ini harus niat. Kalau di tempat ini tidak niat, maka dia harus balik lagi ke tempat itu. Kalau tidak baik, terusin, motong kambing. Di tempat ini harus pakai baju ihram. Di tempat ini tidak ganti baju ihram, tapi niat umroh, kena kambing, motong kambing. Karena itu dia mohon rahimahullah, begitu sampai di masjid ini, yang sehat, yang muda, masuk masjid. Salat sunnah kaya itu. Yang sepuh, tidak usah turun. Di mana di bis saja. Karena yang wajib dilaksanakan di Bir Ali ini, niat bukan sholat. Kalau semuanya sudah kembali ke bis, kita akan niat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaikallahumma umratan. Labbaikallahumma umratan. Ada redaksi yang lain. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Mulut berkata labbaikallahumma umratan, hati harus ikrar di hati, ikrar saya niat umrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu-ibu, kalau sudah niat umrah ini berarti bapak ibu-ibu sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Maaf, kontrak ini tidak boleh dibatalkan apapun yang terjadi. Gak boleh pak, begitu sampai ke Mekah bapak ngomong, Ustaz saya gak jadi umrohnya, capek Ustaz, boleh. Sakit tetap harus dilaksanakan. Bahkan mohon maaf, kalau sudah niat umrah ini ternyata Israel mencabut nyawa orang itu, maka mayatnya tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolatkan. Tapi Rasulullah katakan la tuhammiruhu, ketika dikafani tidak boleh ditutup kepalanya. Kenapa? Karena beliau wafat dalam keadaan ihram. Orang ihram tidak boleh ditutup kepalanya. Dan nanti kata Nabi, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Orang ini akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan bertalbiyah. Labbaikallahumma labbaik. Ada yang mau daftar kalau besok lulus siapa ya? Nah, para jemaah rahimakumullah, kalau sudah niat umrah ini, maka argo mulai jalan. Argo apa? Larangan ihram. Di hotel belum berlaku, begitu niat baru berlaku. Laki-laki tidak boleh menggunakan tutup kepala, pecinya copot. Kadang-kadang bapak-bapak pakai kacamata pak, kacamatanya ditaruh di atas. Ya kan, begini kan? Kenapa dama banget kena? Karena di atas. Kalau di sini, enggak. Kalau di sini, laki-laki dilarang menggunakan pakaian yang berjahit. Pakaiannya dua helai, bawahnya disarungkan, atasnya diselendangkan. Ustaz bagaimana? Kemarin saya ketampil di sini. Begitu sampai ketampil di sini, ada yang nawarin katanya ini baju celana dalam untuk ihram, boleh nggak dipakai? Boleh. Tapi bayar dam. Lah kok bayar dam? Karena baju ihram dua helai. Kalau pakai itu? Laki-laki yang menggunakan sendal yang nutup tumi. Besok ketika ke Mekah, bapak-bapak jangan pakai sepatu, pakai sendal semua. Ustaz bagaimana kalau sendal gunung yang ada tali di belakang, injek belakang. Baju ihram perempuan begini pun juga boleh. Ini kebuka, ini kebuka. Tapi saya anjurkan pakai manset. Kenapa? Karena ini aurat. Kadang-kadang kita istilah bismillahirrahmanirrahim melorot kan kira-kira. Melorot. Makanya pakai manset. Perempuan dilarang menggunakan tutup muka.
termasuk tutup muka cadar, termasuk tutup muka masker. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, bedak, lip gloss. Apa yang blok-blok itu bukan konblok, apa namanya? Sunblock. Ustaz, gimana kalau minyak angin, minyak kayu putih, PPO, balsam, balsam apitson, press care, boleh gak dipakai? Boleh. Kenapa semuanya boleh dipakai? Karena itu bau, bukan wangi. Laki-laki dan perempuan dilarang motong-motong rambut, gunting-gunting rambut, cabut-cabut rambut atau berbulu yang lain. Hati-hati, kucek-kucek hidung, kecabut bulu hidungnya, kenadang. Damnya berapa? Satu bulu hidung kecabut, kasih fakir miskin satu paket makanan. Berapa paket makanan di sana? Yang paling gampang Kentucky. Satu paket Kentucky 25 real. Kecabut bulu hidung satu berapa? 2 bulu hidung? Hitung sendiri. Laki-laki dan perempuan dilarang motong-motong tanaman, mencabut-cabut tanaman. Laki-laki dan perempuan dilarang bercumbu. Bahkan mohon maaf kalau terjadi hubungan suami istri sebelum tahallul, maka umrahnya satu batal dan dia harus motong kontak, bukan kambing lagi. Insya Allah dari Bin Ali akan berangkat ke Mekah 400 km. Kita sama-sama berbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pak Bu, 400 km Mekah Madinah Mekah, insya Allah ditempuh dalam waktu sekitar 5 jam. Mohon maaf, 5 jam ini antara Madinah ke Mekah sekarang itu tidak ada rest area. Rest area sepanjang 400 km dibongkar semuanya. Jadi dipastikan gak istirahat. Ustaz, gimana dong kalau ingin ke toilet? Di bis, insya Allah ada toilet. Kalau enggak, jamaah takdim di Madinah ke toiletnya. Atau jamaah takhir sekalian di Mekah di Madinah. Kenapa? Karena memang tidak ada restoran. Para jamaah riba Allah ke Mekah langsung dan insya Allah akan langsung ke hotel. Hotelnya ada dua, ada yang di Fairmont, ada juga yang di Hilton Convention. Makan pagi, makan siang, makan malam, semuanya di hotel. Bapak, ibu-ibu, ya, akan check-in dulu, akan makan malam dulu, baru insya Allah akan melaksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf. Dan sebelum tawaf, MRK memberi fasilitas pada bapak, ibu-ibu berupa headset. Headset itu apa-apa, alat bantu dengar. Sehingga ustadznya gak usah teriak-teriak, doanya insya Allah bisa kedengaran semua. Cuma saya ingatkan, handset ini bukan souvenir. Karena banyak yang hilang di kantongnya. Tolong balikin lagi. Dan maaf, kalau handset ini sudah menyala, suara ustaz sudah terdengar, bapak ibu bisa melaksanakan tiga hal. Selama tawaf sa'i cukup mengaminkan. Amin, amin, amin. Boleh. Dua, boleh juga matikan headsetnya, doa sendiri. Tiga, boleh juga ngikutin doa ustaz. Allahumma, Allahumma, habib ilayna, habib ilayna. Tapi mohon maaf kalau ngikutin doa ustaz, hati-hati. Beberapa waktu yang lalu, ya mohonimakloh, rombongan 40 orang, satu bis dengan saya, itu ngikutin doa saya semuanya. Semangat semua. Allahumma, mereka ngomong, Allahumma. Tiba-tiba putaran ketiga tawaf, jempol kaki saya diinjak orang Turki. Bisa dilihat orang Turki tinggi gede. Tiba-tiba jempol menginjak jempol kaki saya. Pas keinjak, Allahumma, aduh, jangan saya. Itu jamaah di belakang kompak, Allahumma, aduh. Saya tanya, bapak kenapa doanya pakai aduh? Dijawab ustaz, kita sebes dengar ustaz doanya Allahumma. Tenangkan diri, masuk Masjidil Haram, Ka'bah kelihatan. Begitu Ka'bah kelihatan, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Allahumma zid hadha al-baita ta'ziman wa tashrifan wa zid man azzamahu wa sharrafahu mimman
hajjahu aw ya'tamarahu ta'ziman wa tasyrifan wa takriman. Sampai natap Ka'bah kita bicara, ya Allah terima kasih hari ini ya Allah saya bisa ada depan Ka'bah. Saya datang dengan dosa dan kemaksiatan saya, tak ada yang bisa saya tutupi kemaksiatan saya, dosa-dosa saya gak bisa ditutupi ya Allah. Kalau sekarang saya mau diadab oleh Engkau, saya pasrah karena saya hina-hina. Tapi bukankah rahmat Engkau lebih luas? Tolong bukakan pintu ampunan-Mu bagi hamba ya Allah. Tolong bimbingan-Mu ya Allah ya Rabbana. Kalau sudah tenang baru laksanakan rukun umrah yang kedua yaitu tawaf. Tawaf tuh Bapak Ibu-ibu kelilingin Ka'bah. Berapa putaran? 7 putaran. Para jemaah rahimakumullah, posisi Ka'bah di sebelah kiri. Karena itu tolong jangan ngebelakangin Ka'bah. Sekarang zaman selfie, baru aja mulai tawaf udah belakangin Ka'bah sambil moto, cetrek. Bikin status @Ka'bah putaran pertama, Masya Allah. Yang begitu-begitu belakangan. Tawaf jemaah rahimakumullah harus punya wudu. Jadi pastikan sebelum tawaf kita dalam keadaan gimana kalau seandainya batal? Wuduk dulu. Lalu lanjutkan di putaran berapa tadi kita baru. Ustaz, gimana? Di Indonesia ini kita yakin kalau sentuhan laki-laki dan perempuan batal. Lah kalau lagi tawaf gimana Ustaz? Yakinkan tidak batal. Kenapa? Karena kalau yakin batal, insya Allah tawaf kita gak beres-beres. Tawaf diajak orang India. Ustaz, saya wuduk dulu, wuduk dulu. Selesai tolak, baru aja selesai wuduk, baru masuk bisnya bawa orang Turki, gak beres-beres. Daripada gak beres-beres tolaknya, yakinkan tidak apa-apa. Tawaf dimulai dari sudut Hajar Aswad. Mohon maaf kalau ini sudut Hajar Aswad yang mau lima tuang. Ketika melewati sudut Hajar Aswad ini, sunnahnya memang menghadap kiblat dulu, tapi mohon maafkan desek-desekan. Jadi gak usah menghadap kiblat dulu sambil jalan aja, sambil kita angkat tangan dan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, sama-sama. Kita kecup. Para jemaah rahimakumullah, tapi enggak usah begini. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Bapak Ibu-ibu, mohon maaf jemaah rahimakumullah, Hajar Aswad ini Rasulullah memberikan tiga pilihan. Satu, cium. Enggak bisa cium, sentuh. Enggak bisa sentuh, salam dari jauh. Jadi salam dari jauh insyaallah sama dengan cium Hajar Aswad. Karena itu tolong jangan paksakan cium Hajar Aswad, khususnya buat laki-laki. Karena sekarang yang bisa tawaf di sekitar Ka'bah, Pak, laki-laki yang hanya pakai baju ihram. Kalau perempuan ihramnya gak ketuan, karena gini pun juga boleh kalau laki-laki. Bawahnya pakai sarung yang gak ada ikatannya, dia mau ihram. Bisa dibayangkan, cium Hajar Aswad desek-desekan pakai baju ihram. Bawahannya ketarik. Kiamat sugro, dia mau ihram. Jadi tolong jangan paksakan cium Hajar Aswad. Jangan juga kejadian seperti sebelum pandemi. Sebelum pandemi saya masuk masjid, Pak. Tiba-tiba jam 12 malam ada jamaah kita keluar dari masjid. Bajunya berantakan. Kancingnya copot semuanya. Kantongnya sobek, bajunya berantakan. Saya tanya, "Bapak dari mana habis tawuran?" "Bukan, Pak Ustaz. Tahu dari mana itu berantakan kayak begitu? Saya habis cium Hajar Aswad." "Ustaz, itu perjuangan, Ustaz. Udah dekat tiba-tiba orang masjid resek kepalanya. Saya pukul perutnya, dia mundur ke belakang. Udah dekat lagi orang ini desek kepalanya, saya sikut kepalanya, dia mundur ke belakang. Akhirnya itu Hajar Aswad terbuka, saya ciumin nikmat betul Ustaz. Saya hanya komentar, hey man, how can you get beauty if the way is not beautiful? Tolong jangan paksakan yang Hajar Aswad dengan jalan yang haram. Tawaf tidak ada doa yang wajib dibaca. Yang sunnah dibaca tasbih, subhanallah, subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Al-aliyyil azim. Selama 7 putaran ini sunnahnya tasbih. Kecuali begitu sampai di rukun Yamani satu sudut sebelum Hajar Aswad. Maka yang sunnah dibaca bukan tasbih tapi doa sabu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah sampai ke akhir. Kalau sudah 7 putaran tawaf, Bapak Ibu-ibu silahkan doalah di tempat yang mustajab. Mana tempat yang paling mustajab yang pertama di depan Ka'bah? Satu, multazam. Multazam itu mana? Ibu lihat Hajar Aswad sampingnya pintu Ka'bah.
antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad, antara Hajar Aswad ke pintu Ka'bah, itulah namanya Mu'tazam. Kalau bisa nempel di dinding Ka'bah bagus, gelantungan di pintu Ka'bah bau bagus. Ya warahmatullah. Kalau enggak bisa mundur, enggak bisa mundur, yang penting searah dengan Mu'tazam. Saya Bapak Ibu-ibu setiap umroh, kalau tawaf, selesai tawaf saya pasti bawa jamaah doa di Mu'tazam. Setelah doa, saya mundur ke belakang, saya katakan, Bapak Ibu silakan doa masing-masing, Ibu Bapak punya hajat masing-masing. Saya mundur ke belakang, nungguin doa, mereka doa. Tiba-tiba pernah satu ketika ada ibu-ibu di Mu'tazam gak doa. Yang lain doa khusyuk, betul, dia mau gak doa. Dia ambil buku dari tasnya. Bukunya dibuka, dibaca sebentar, habis itu diangkat-angkat begini. Yang lainnya doa sambil nangis-nangisan, dia gak doa, tapi begini. Saya deketin, wah si ibu gak tahu Mu'tazam. Saya ngomong, Bu, antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad itu Mu'tazam, tempat yang paling mustajab. Ibu doa bukan angkat-angkat Bu. Si ibu jawab, Ustaz, ketika teman saya, saudara saya, tetangga saya tahu saya berangkat umroh, mereka tuh pada nitip doa. Doanya ditulis di buku ini. Jadi buku ini isinya titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya. Tadi saya mau baca satu-satu pusing ya. Makanya saya angkat buku sambil ngomong, ya Allah, isi buku ini titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya pusing bacanya, tolong engkau yang baca satu-satu, jangan dipraktekin besok, ya kan? Karena saya yakin ibu-ibu juga doa kan? Bu, kalau dititipin doa, masuk Masjidil Haram, duduk di Masjid Nabawi, baca doanya satu-satu, itu apa? Kalau beres doa di Mu'tazam, Bapak Ibu-ibu geser sedikit ada makam Ibrahim. Kata Al-Qur'an, "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Jadikan makam Ibrahim tempat salat, silakan salat di situ dua rakaat, salat apa? Salat sunah tawaf. Ustaz, belakang makam Ibrahim desek-desekan, kita enggak bisa salat di situ. Cari tempat yang lain. Dimanapun juga boleh. Tapi sekitar makam Ibrahim tempat mustajab. Kalau sudah beres, silahkan cari air zam-zam, minum air zam-zam. Minum air zam-zam sunnahnya ngadep kiblat. Sebelum ngadep kiblat, sebelum minum sunnahnya doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabanna. Doa apa tuh? Kenapa diikuti? Saya kan nyuruh ikuti yang lain. Nih doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ngadap kiblat sunnahnya tiga teguran. Haus. Satu, dua, tiga. Makro kalau minumnya kayak begini. Haus banget. Haus. Bukan haus, nyontoin. Nah, kalau jamaah rahimakumullah, kalau beres sudah minum air zam-zam, selesai proses doa, silakan Bapak Ibu cari tempat sa'i. Sa'i dimulai dari Bukit Safa menuju Rumah Allah. Safa Marwah itu jaraknya 400 meter. Kalau kali 7, 2,8. Sanggup? Kalau nggak sanggup, kalau sehat, kecil hati, di sofa banyak yang nawarin jasa dorongan. Silakan naik kursi roda didorong orang Arab. Tapi biasanya kalau didorong orang Arab, dorongnya nggak pakai rem. Takut didorong nggak pakai rem, naik lantai 2 pakai skuter. Aneh dan bos tidak tahu kita. Para jamaah rahimakumullah, sa'i 7 putaran dimulai dari Safa menuju ke Marwah dihitung 1. Marwah ke Safa 2.
Sofa ke Marwah 3. Marwah ke Sofa 4. Sofa ke Marwah 5. Marwah ke Sofa 4. 6. Sofa ke Marwah 7. Jadi berawal di sofa pasti berakhir di Marwah. Tidak ada doa yang wajib dibaca ketika sa'i. Bapak ibu ketika sa'i diam, boleh. Baca Quran, silakan. Baca salawat, boleh. Ngobrol? Boleh. Tapi gak ada tempat yang lain. Masih ngobrol aja. Pernah yang boleh ngobrol? Antara Sofa dan Marwah, dulu ada Batnul Wadi. Batnul Wadi itu apa? Pusatnya lembah. Dari Sofa ke Marwah ada lembah. Di mana Hajar nggak bisa lihat anaknya lagi karena turun ke bawah. Di tempat itu sekarang tidak ada lembah, tapi dikasih lampu hijau. Laki-laki sunnah lari kecil di sini, perempuan tidak sunnah. Sambil melewati lampu hijau ini kita baca doa. Rabbil fil warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-a'azzu al-akram. Para jamaah lima waktu kalau sudah selesai tujuh di Marwah, silakan tahalul gunting rambut. Siapa yang gunting? Sendiri pun juga boleh. Kalau sudah tahalul, lepas baju ihram, silakan kembali ke hotel, seluruh perang ihram boleh dilaksanakan, semuanya boleh dilaksanakan di Marwah pula, dan ibadah terbaik di Masjid Haram ada tiga. Satu, tawaf. Dua, sholat. Tiga, lihat Ka'bah. Lihat Ka'bah aja mendapatkan nilai 20 rahmat insya Allah. Bapak ibu-ibu, insya Allah nanti akan diatur ziarah dari kota Mekah. Akan ke Ji'lana, akan ke Tan, akan ke mana mana, akan ke Arafah, ke Muzdalifah, ke tempat-tempat proses ibadah aja. Kalau mau umroh lagi, bapak-bapak pakai baju ihram dari hotel. Kenapa? Karena di tempat mikot nanti, di tempat niat nanti tidak ada yang mau imakot tempat ganti baju. Jadi tolong yang mau imakot bapak pakai baju ihram dari hotel. Kalau niat umrohnya nanti di Ji'lana. Karena yang mau imakot umroh yang kedua ini boleh untuk pribadi, boleh untuk mengumrohkan orang lain. Kalau untuk mengumrohkan orang lain, insya Allah nilai kita tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti satu niat hanya untuk satu orang. Dan orang yang diumrohkan, orang yang sudah tidak bisa datang lagi ke Mekah, entah karena sudah meninggal dunia atau sudah uzur, tidak boleh, tidak bisa datang ke sana lagi. Caranya bagaimana? Niat saya umroh untuk si pulan, kita sebutkan namanya. Kalau orang tua yang kita umrohkan tanpa disebutkan nama juga jelas. Ibu mah jelas, bapak mah jelas. Tapi kalau sudah sampai kakek yang mau diumrohkan, tolong sebutkan namanya. Karena kakek ada dua, kakek dari bapak, kakek dari ibu. Kalau niatnya saya hanya umroh untuk kakek saya, itu malaikat masih nunggu. Iya, tapi yang mana? Enggak, itu bercanda aja. Ibu, bapak, mohon maaf. Misalnya pengen umroh lagi, silahkan berangkat niat di tempat takim. Takim tidak difasilitasi oleh daerah, tapi bisa naik taksi. Apalagi yang khususnya yang nginep di Hilton Convention, di depannya itu banyak taksi yang nawarin. Aisyah, umroh, tinggal naik taksi. Mau lagi silahkan. Kalau perlu diantar, minta diantar, gak usah. Para jamuri maka insya Allah ibu-ibu bapak akan Jumat di kota Mekah. Tolong saya ingatkan bapak ibu-ibu di kota Mekah di Jumat yang pertama. Imam sholat subuh di Masjidil Haram seringkali membaca surat As-Sajdah. Jadi ketika imam membaca ayat 15 dari surat As-Sajdah tersebut, innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha qarru sujada wa sabbahu bi hamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam akan takbir Allahu akbar, tapi bukan ruku tapi langsung sujud. Kenapa langsung sujud? Karena ini ayat sajdah. Imam yang membaca, makmum yang mendengar langsung sujud sunnahnya. Lalu imam bangkit lagi meneruskan bacaannya. Kata dia fajunubuhum anil madajiha wa tawatu sampai terakhir. Yang mau rimaku saya ini di Jakarta jangan dilaksanakan. Jadi ketika imam takbir Allahu akbar, nyangkanya oleh orang Indonesia disangka itu mau ruku. Ruku lah dia Allahu akbar. Di kiri kanan orang Arab tahu itu ayat saja dah sujud semua.
Dia rukuk sendirian, kiri kanan sujud semuanya, bingung. Lagi rukuk, lihat kiri kanan sujud semuanya, dia bingung, nengok ke kanan. Nengok ke kiri. Di sana ada orang cerduk lagi bingung juga. Nengok juga. Akhirnya mata ketemu mata, ngasih kode. Tolong jangan kejadian model kayak begini. Kalau besok imam hari Jumat subuh rakaat pertama membaca surat As-Sajdah yang diawali dengan kalimat alif lam mim, ini imam pasti melaksanakan sujud tilawah. Imam sujud, makmum harus ikut sujud. Tidak ikut sujud, batal salatnya. Ustaz, ketika sujud baca doa, iya, doanya apa khusus? Kata Nabi, sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ustaz enggak apa, baca surah Allah. Ustaz lupa, diam. Yang penting sujud bukan baca doa. Ibu-ibu ikut Jumat. Dan ibu-ibu kalau sudah Jumat dan tidak usah salat Duhur lagi. Insyaallah Sabtunya akan tinggalkan kota Makkah nanti. Sebelum tinggalkan kota Mekah, ada tawaf wada terlebih dahulu. Jadi urusan oleh-oleh, urusan belanja, saya anjurkan bereskan di Madinah. Di dalam ibadah lebih santai. Berangkat sholat, gak bawa apa-apa, pulang bawa kresek. Berangkat sholat lagi, bawa tentengan. Berangkat sholat lagi, bawa tentengan. Di Mekah gak ketemu tentengan, apa namanya juga yang bilang kayak begitu. Jadi kalau urusan, urusan apa namanya, belanja, Madinah. Kalau enggak, pulang lewat Jeddah, di Jeddah bisa juga. Belum balas juga, kita nambah. Insya Allah, nanti kepulangan jemaah Imamullah akan sampai di Jakarta, dan di Jakarta nanti akan dibagikan air zam-zam masing-masing 5 liter. Semoga Allah berikan kelancaran. Mohon maaf, saya tidak ikut berangkat jemaah Imamullah, yang berangkat Ustaz Fahrizal. Beliau yang berangkat jemaah Imamullah, saya nyanyi semanasi. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kelancaran.